Belajar matematika asik dan kreatif bersama Apik. Oke, kali ini paman Apik akan melanjutkan bagaimana tadi mencari akar begitu cepat ya dan membuatnya seperti 1849 ya. Paman Apik bisa tunjukkan lagi contohnya, misalnya adalah berapa ya? 21 16 akarnya berapa? Gitu ya. Oke, akarnya adalah kita tinggal pisahkan 2. Yaitu 16 yang kanan pisahkan 2. Kemudian 21 itu yang dekat kan 4 kuadrat ya, 4 kuadrat 16 ya. Sisanya 5 besar berarti ya. Nah, 6 ini bisa dihasilkan oleh 4 kuadrat sama 6 kuadrat. Karena sisanya besar kita pilih yang 6. Jadi jawabannya adalah 46 kuadrat. Atau akarnya 21 16 adalah 46. Oke, nah pertanyaannya adalah bagaimana bisa membuatnya begitu cepat gitu ya, 21 16 31 36 18 49. Karena kalau salah kita akan ketemu irasional nanti akarnya. 31 36 udah tahu, nah sekarang 18 49 dari mana? Nah ini dari pendekatan 4. Jadi begini, kalau kita mau 41 kuadrat itu patokannya adalah 15 ya. 4 kuadrat 16, tapi dikurangi 1 kita akan ambil patokannya 15. Jadi 15 ditambah 1, ini belakangnya 1, jadi 16. Nah, 1 ini kawannya adalah biar 10 9 ya. Kawannya 1 adalah 9. Jadi 9 kuadrat kan 81. Gitu ya. Nah, kalau 42 kuadrat maka kita akan dengan cepat 15 tambah 2 17 gitu ya. 17 kawannya 2 adalah 8. 8 kuadrat adalah 64. Gitu. Kalau 43 kuadrat, belajar matematika asik dan kreatif bersama Apik. 15 tambah 3 18. Kawannya 3 adalah 7 ya. Kawannya itu berarti biar 10. 7 kuadrat kan 49. Nah, seperti yang ini. Oke. Nah, kalau 21 tadi, tentunya itu adalah 46 ya. 15 tambah 6 berapa? 21. Kawannya 6 adalah 4. 4 dikuadratkan adalah 16. Belajar matematika, asik dan kreatif bersama Apik.